Siapa yang kat sini layan lagu rock kapak yang dulu-dulu? Bisikan yang pertama Isabella adalah gugur kuntum di tengah halaman Medan. Mestilah ramai kan pernah dengar lagu macam ni. Setiap kali karaoke je, lagu-lagu macam ni lah akan jadi top favourite list korang untuk korang nyanyi. Betul tak? Walaupun korang tahu suara tak sedap, tapi bila karaoke je korang akan rasa macam suara korang sedap tau. Macam rockstar dalam bilik karaoke tu. Jadi hari ni saya nak share top 3 band rock kapak favourite saya. Untuk yang pertama ni, saya pilih Wings. Siapa yang tak kenal Wings? Takkan korang tak kenal? Mesti korang kenal kan? Fakbud kenal tak? Kenal. Macam mana lagu Wings? Chicken Wings. Generasi yang lama dahulu mungkin kenal siapa itu Awi. Tapi zaman milenium sekarang ni, tak sure lah kalau korang cam tak otai-otai yang dulu-dulu ni. Ini semua poyo. What? Awi ni dulu salah satu ikon rock kapak Malaysia yang sangat digerun oleh ramai orang sebab suara vokal dia yang mantap. Tarik tinggi tu pun kalau kita sekarang nak cuba tarik tinggi pun belum tentu boleh capai tahap Awi yang dahulu. Korang lepas lah karaoke tarik tinggi. Sampai hari ni lah saya boleh jamin ramailah orang tahu lagu Wings. Siapa je tak layan lagu Wings kan? Karaoke je mesti putar lagu Wings. Seterusnya, korang kenal Search tak? Tak lain tak bukan lah. Mestilah Amy Search. Lagu di Isabella dulu. Kalau setiap kali pergi karaoke mesti saya mainkan lagu Isabella. Mesti nak cuba tarik tinggi tapi terkincit. Anak perempuan dia pernah berlakon dalam cerita Munafik. Siapa tak kenal Nabila? Huda. Saya pun tak kenal. Tapi sebenarnya saya kenal saja je. Anggota kumpulan Search ni adalah satu fenomena muzik yang sukar ditiru di Malaysia. Kemudiannya, Search pernah menerbitkan album bersama anggota Wings. Yang dahulunya korang ingat, Amy ni part of the Wings. Awi ni part of the Search. Confuse kan kat situ kan? Tapi sebenarnya, Awi sendiri terpilih menjadi vokalis utama untuk anggota kumpulan Search. Itu yang saya tahulah. Okey, yang ni yang last lah. Siapa je kalau setiap kali pergi karaoke tak pernah mainkan lagu macam ni? Lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Siapa je yang tak pernah pilih lagu UKIS kan? Tipulah kalau tak pernah. UKIS ni antara lagu yang orang kata setiap kali pergi karaoke mesti ada dalam list play. Next turn korang nak nyanyi. Untuk dijadikan cerita, dua album UKIS yang dahulunya tidak berjaya untuk mendapatkan hasil yang bagus. Amir ni merupakan vokalis utama untuk anggota kumpulan UKIS. Kemudiannya dia menjadi perhatian gadis-gadis lah dengan lagu hit dia Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Macam itulah. Kiranya Amir ni jadi famous lah untuk satu ketika waktu zaman lagu dia hit. Ramai perempuan tercair-cairkan dengan lagu dia orang. Kononnya macam memberikan harapan untuk mereka yang baru nak bercinta macam itulah. Lagu-lagu zaman dahulu ni sama ada kita tengah berseronok bercinta ataupun kita tengah fresh sebab ditolak cinta. UKIS memulakan trend untuk nama-nama album diorang dengan kata gandaan dan berjudul seperti Bisa Berbisa dan Tajam Menikam. Saya sebenarnya tak pernah dengar lah album-album full UKIS ni, tapi lagu-lagu diorang ada a few yang saya tahulah. So ni antara top 3 favourite rock kapak yang saya sukalah. Legend kan? Dengar lagu rock kapak je mesti korang akan menyanyi ikut sekali irama-irama yang dahulu.